Kalau dia memang bukan jodoh kamu, maka ikhlasin. Mungkin Tuhan sudah mempersiapkan jodoh yang lebih baik untuk kamu. Ya, terkadang memang Tuhan mengizinkan kita untuk saling mencintai, walaupun pada akhirnya Tuhan tidak mengizinkan kita untuk saling memiliki. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayangi.